Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada arkeolog yang datang ke kita, ke tempatnya ke Bongal, salah satu dusun di Sinjago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tampu Tengah. Tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh tim yang datang, mengatakan bahwa setelah penelitian mereka, kesimpulan pertama bahwa itu bahkan diperkirakan lebih tua 200 tahun dibandingkan dengan situs yang ada di Desa Lobu Tua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tampu Tengah, yang dikenal di luar itu dengan sebutan Barus ya. Itu, tapi penelitian itu tentu akan terus bertambah seiring waktu. Kami dari saya Bupati Tampu Tengah bersama jajaran dan masyarakat Kabupaten Tampu Tengah mendukung penelitian ini dilakukan karena kita ingin membuktikan bahwa Tampu Tengah ini sudah dikenal di luar negeri, di mancanegara, ataupun nilai di dunia, dan sudah menjadi tujuan orang datang ke kampung kita. Artinya kami bangga dengan penelitian ini dan kami himbau kepada masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu cagar budaya, dilindungi, tidak boleh sembarangan dirusak ataupun digali hanya untuk mencari kepentingan kelompok dan lain-lain sebagainya atau keuntungan pribadi. Saya dalam waktu dekat akan menyurati pihak-pihak terkait, baik itu provinsi, dinas provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini gubernur, melalui gubernur Sumatera Utara, DPRD, menteri, bahkan presiden, untuk meminta dukungan agar bisa dikembangkan itu menjadi objek wisata dan lain sebagainya. Dan kami juga akan minta menyurati Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, dan Bapak Dandim, agar sama-sama menjaga situs itu agar bisa diteliti oleh arkeolog yang datangkan oleh dari Medan maupun dari Jakarta yang ditunjuk pemerintah secara resmi itu. Jadi untuk menjaga situs itu kami katakan kami akan dukung 100% apapun yang dibutuhkan dan diperlukan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.